Hannibal. Complete. Semak je aku. Bola apa yang lama sangat? Hang lah yang api rembat bola kau pasal apa? Dah jom lah, mak aku kata tak elok duduklah semak maghrib-maghrib ni, nanti kena tungau. Weh, harta karun. Hah? Harta karun. Weh, tolong kau korek. Ni kalau kita jual kat kedai angka ni, boleh beli PS5. Tarik je lah, apa susah nak kau korek. Salam pun. Saya bagi salam lah bang. Abang yang tak dengar kot. Abang remote rosak lagi. Oh, sayang. Tapi tak apa. Nanti abang beli yang baru pasal malam. Abang, macam mana kerja hari ini? Okey tak buat part-time dekat kedai ikan tu? Abang. Saya tanya ni, okey tak hari ini? Abang jangan buat hal lagi tau. Buat Liza anak Mahusin tu adjustkan kerja untuk abang. Okey je. Semua okeylah. Bos semua suka abang. Ya. Bang. Abang jangan lupa. Bulan ni hari jadi ayah. Tak lupa. Abang ingat. Tak payahlah nak remind hari-hari. Tak adalah. Saya ingatkan je. Nanti tak adalah abang kalut nak carikan hadiah untuk ayah. Abang pun tak tahu. Ayah tu tiap-tiap tahun ada je hadiah dia nak. Barang-barang burger untuk malam ni dah siap, bang? Rasa macam malas lah nak berniaga malam ni. Malam Jumaat kan? Banyak lagi kerja lain dia buat. Ish, abang ni. Abang jangan macam tu. Kalau nak asyik on-off je, nanti apa kata si Suryani tu, bang? Alamak. Kenapa? Saya lupa beli tempoyak lah, bang. Nanti abang tolong belikan dekat pasar malam. Okey, terahlah. Abang. Apa lagi sayang? Abang dah tahu apa nak bagi dekat ayah. Tak betul, tidak ada keputusan yang ayah nak ambil. Kenapa ya? Kan ayah sendiri yang cakap ayah dah tak larat lagi nak kerja. Rehatlah. Yelah. Adik tahu tak? Resort ni, yang ayah bina ni, dia pernah kosong tau. Dulu semak hutan. Sampai sekarang, siapa yang tak kenal ayah punya resort? Daripada time ayah bujang, sampai kahwin, sampai membesarkan kawan tiga adik ni. Ayah bina tempat ni, resort ayah ni dengan keringat ayah sendiri. Adik dah dengar banyak kali ayah. Ayah cerita benda sama je. Masalahnya, kamu tiga beradik, seorang pun tak nak ambil alih, tak nak bantu ayah. Kamu adik, sibuk dengan pelajaran. Yang si kakak Nuraini itu, sibuk dengan kerja dia sebagai jururawat. Si Najwa tu, asyik melarang main manjang. Nasib baik, ayah ada dua menantu. Ayah, cakap pasal menantu, ayah dah pilih ke antara Abang Lokman ke Abang Zam yang ayah nak gantikan jaga resort ayah ni?
Kalau ayah serahkan resort ni pada si Zam, garanti. Boom, meletup. Okay. Ha? Tapi kalau serah pada si Lokman, mungkin akan berubah sikit kehidupan Kak Long yang degil tu. Makan minum dia. Terus kan? Macam mana? Itu Kak Long. So, ayah dah buat keputusan ke siapa yang akan ambil alih resort ayah? Menantu yang memajukan ke? Menantu yang memerlukan? Contoh dah ada, nampak depan mata. Tengok kakak kau tu. Buat keputusan tu buru-buru. Cinta konon. Lah. Ayah janganlah cakap macam tu. Ayah juga yang pernah cakap dengan adik. Semua orang ada nasib dia sendiri. Keluarga Abang Zam tu, nasib dia baik je. Kerajaan beli tanah keluarga dia. Tak pasal-pasal jutawan, ayah. Ha, that is why he has proper education. Ayah ni nak nasihatkan adik aja. Terpulang. Nak ikut cinta ke? Ataupun nak dengar cakap ayah? Cakap ayah je dia cakap laju lah tu. Siapa masuk kedai siapa ni? Abang datang kedai saya, patutnya abang belikan ikan saya. Bukan datang jual jam. Di, abang terdesak ni sebab tu abang masuk kedai ni. Punyalah ramai orang kat luar ni. Kenapa abang beria-ria sangat nak jual kat saya? Okey, Azif. Jam ni. Abang nak bagi tahu. Hanya orang-orang yang hebat saja boleh pakai. Ni, jam. Orang ramai cakap ini jam ni. Ramai. Tapi dia, sifat dia, dia cari tuan dia. Power. Mengecik. Oh. Macam promotion abang ni. Ayat-ayat manis ni sebab nak berniaga je kan? Bercari cakap, bercari cakap. Apa? Bercari cakap. Abang boleh jual ke orang ramai. Mereka tahu kata saya. Tapi... kenapa abang pilih dia? Sebab jam ni dah ditakdirkan untuk adik. Boleh ni. Okey. Saya tolong abang. 100 saya ambil ah. Duduklah. Banyak ni. Duduk. Wow. Meriah eh. Kau ni. Ha, siapa tema-tema ni? Ini bertema Bollywood, Hindustan, Aceh eh. Yang ini gadis Melayu, manis. Yang itu bandel lah. tapi ayahlah tema-tema ni bukan begitu sangat pun saya ni. Najwa ni punya idea. Dia kata tema tahun ni Bollywood. Saya ngikut je ya. Itulah ya. Ingatkan semua nak ikut. Dah hantar dalam grup WhatsApp dah. Semua tak reply. Alah Kak Ngah. Kak Ngah bagi tahu pun last minute tau malam tadi. Manalah sempat kita orang nak cari baju kan abang kan? Kan Kak Long kan? Ha, Kak Ngah dengan Abang Zam tu lain lah. Nak apa je boleh beli. Yelah awak ni. Weh, baju macam ni mana ada juga kat bandar. Lagipun tak payahlah tunjuk yang kita ni. Semua benda kita boleh beli. Jangan. Mana saya nak tahu abang ni. Saya bukan kaki bandar. Ha. Ni ayah. Saya ada hadiah ni. Hadiah untuk ayah. Wow. Besar. Apa ada di dalam tu? Alah, malam satgi. Ayah buka lah. Kalau buka lah ni, tak surprise lah satgi. Okey. Kawan kan?
sebenarnya bukan tiap tahun. Bukan kata setakat berdiaya je kau surprise. Mesti ada setiap bulan kau surprise. Aduh aje. Alah ayah ni tak payah le mention. Bukan apa ayah. Najwa cuma nak berterima kasih ke ayah sebab mencinkan Najwa dengan Abang Sam. Najwa bahagia sangat ayah. Terima kasih ayah. Sama-sama kasih. Sayang ayah. Sayang. Tahun depan je lah kita bagi hadiah ni. Syabang ni. Kan dah beli, bagi je lah. Tak nampak ke dia punya kotak tu kau main besar lagi silap silap ke bulan. Ha, kita punya hadiah ni harga sama dengan kotak dia je. Tak apa, ayah tu okey. Bagi je. Tak boleh tahun depan lah. Apa yang sama-sama tu, Rahman? Ayah dengar ke? Ingat ayah tekak ke? Kak Long. Hadiah Kak Long mana? Ada. Ini? Ini. Ya. Ya. Terimalah hadiah dari saya dan juga Nuraini untuk ayah. Kecil lagi tanda ke? Ni pun ada sentimental value. Sentimental value. Ayah, nanti malam ayah buka lah. Mana tahu surprise. Malam juga, ya? Ya, belum buka, belum tahu, ya. Ya, Jad. Kau orang ni kan, pun harapkan ayah surprise, ya? Kau tahu tak? Kau ni sentiasa surprisekan ayah sampai sesak nafas, tahu tak? Tak apa. Yang penting, kau semua dekat sini. Anak-anak ayah, menantu ayah. Nak meraihkan ayah punya birthday, kan? Dan ayah nak buat pengumuman. Ayah nak bersara. Ayah nak bersara? Ya. Habis tu kalau ayah bersara, siapa nak take over dengan ayah? Abang Zam. Yang tu? Ayah kata biar masa yang menentukan. Pandai je buat keputusan padahal dia paling bongsu. Baik tak, bukan apa ayah, budak-budak. Ayah, ya. Sebenarnya kan ya, bukanlah nak riak, bukanlah tak ada betul sumpah lillah tak ada niat pun ya. Sumpah. Tapi ada terbeli kereta baru. Kereta baru. Kereta baru ayah. Cium ini boleh turun sendiri. Mari. Oh, ini macam bagus ah. Ni. Ayah kan selalu doakan semoga semua anak-anak ayah kahwin dengan orang kaya-kaya macam Zam. Hidup mewah. Hidup senang. Betul lah. Muda-muda ni pangkat besar. Kereta besar. Kereta besar. Ini. Dia buka sendiri. Macam tu aje. Cuba masuk ya. Boleh. Boleh. Tak kon tak boleh. Hebat. Masya-Allah, bestnya. Itulah ya, lagi satu kan ya. Sebenarnya saya ni adalah juga duk mencari-cari. Tapi bukan apa. Nak cuba je, nak cuba pakai. Pakai apa? Tata Datuk. Wah, lepas tu kalau ada rezeki, ingat nak sambunglah PhD online. Wah. Masya-Allah. Ini kira serentaklah ni. Datuk dapat. Doktor pun nak dikejar. Ya betul ayah. Masya-Allah. Wah, nak cuba bayangkan nama menantu kesayangan ayah ni kan pangkal dia Datuk Azam Sani. Ya Allah, dah super cute. Lepas tu ayah boleh buat branding. Sentimental value konon. Apa yang sentimental entah? Jam lama. Ini antik ni. Ini mesti limited edition. Zaman sekarang tak ada jual jam macam ni. Pandai Lokman nak ambil hati aku, ya. Markah penuh. Markah penuh.
Bang, kenapa nih bang? Dari tadi tak tidur-tidur. Rimas saya tahu. Aduh. Panas betul malam ni. Awak tak rasa panas ke? Panaslah. Tapi nak buat macam mana? Pejam je lah mata. Abang ingat abang seorang je berpeluh. Saya ni pun dah basah dah. Basah? Basah peluh. Ish. Tinggi betul tahap kesabaran awak ni. Tapi abang dah tak tahan ni. Nak keluar jap buat kopi. Okey. Bang. Ya, sayang. Buat dua, bang. Okey. Siapa? Hei! Saya minta maaf ayah. Saya tak sengaja. Tak sengaja. Yang ayah keluar malam-malam buta ni kenapa? Yang hang keluar tu ke siapa? Ayah. Sebenarnya tadi kan saya rasa siapa? Macam ada sesuatu. Ada sesuatu? Ha? Kau dah kenapa? Muka macam ni, malam-malam buta macam ni. Ini topeng muka lah, masker. Memanglah lelaki maskulin macam aku ni pakai macam ni semua. Yang hang ni, keluar malam-malam ni hendak pukul orang, nak bunuh kami kah? Nak buang tibiat kah? Sorry lah. Sorry lagi. Sudah lah. Pergilah. Sakit lah. Ni, aku pati yang lama dah tahu. Macam ada tak kenal, macam tak berhati dengan aku pasal apa? Tak ada lah. Mana ada. Abang? Ayah? Apa bising-bising ni terpekik terlolong malam-malam ni? Hantarnya lah lagi hang ni. Ada sebab aku ni patah lah. Tahu, kaki pukul. Yang abang pergi bedal ayah ni kenapa, abang? Tadi nak baju kopi je kan? Sebenarnya. Nak makan biskut macam ni? Ini kalau minta nasi, minta macam mana rupa agaknya kita orang kena. Dah ayah, jom. Mengarutlah ini. Sian ayah. Mana tadi sakit ayah? Sini. Oh, tak apa ayah. Mari. Hobi baru kan ni? Pukul orang. Ayah sakit? Sakit. Oloh. Mana ayah? Yang mana pun satu. Pergi bedal ayah tu kenapa? Tak sayang tadi. Ayah dah ada baju. Esok je cerita. Tak boleh buang kali. Bising-bising. Awak nak belajar menari Korea. Thank you.
Dahlah tu Kak Ngah adik Tia Gloria. Ai, tak nak makan. Ayah, Kak Ngah ni ayah. Tolonglah. Roti canai. Roti canai ni bukan sebarangan roti canai ayah. Ini roti canai. Marvelous tu mari. Ha ya, resipi dari Facebook je. Kami sama-sama belajar. Tahu tak jadi kan bang? Ayo cubalah. Nanti komen sekali. Lihat. Ni yang hang melawa ni hang nak pergi mana? Dah ayah, saat gini kami tak balik rumah terus. Kami nak pi birthday party anak Tan Sri Muhazi. Ha, dia jemput kami. Tapi itulah ayah. Special guest je boleh pi pun. Tu yang nak pi sangat tu. Special guest? Weh, hebat. Special guest gulungan orang Kayangan noh. Hebat. Mana Zam? Tak tahulah ya. Dia kata dia duk buat apa tu? Online apa? Tak tahu dalam bilik tu. Ha, tu ayah. Abang Zam, mai dah pun. Ui. Ni apa fashion ni? Ha, nak pergi conference pakai kain pelikat. Fashion baru ke ni? Bukan fashion baru ayah. Ayah lagi pun orang bukan nak naik bawah ayah. Ha. Kau tengok atas. Atas yang penting penampilan kita kena jaga daripada atas. Ha. Tu ingat noh. Ha. Dok, bukannya apa ayah. Seluar Abang Zam tak ada nak kering lagi. Rumah ayah ni mana ada dryer. Kalau kat rumah kami tu, adalah dryer ayah. Basuh, kering. Basuh, kering, lipat. Ni, Abang Zam yang beli. Import daripada Jerman lagi. Ha? Jerman? Jerman. Oh, Jerman. Dia lah tu. Oh, ni. Kira hang tak buat kerja rumah lah, no? Apa? Alah, ayah takkan lah tak buat kerja rumah. Ayah dah besar-besar macam ni. Ayah, kecantikan tu perlu dipelihara. Jadi penat saya bela dia, ayah. Itu yang jadi gebu-gebu, halu-halu mulus. Takkan lah, kan? Buat kerja kan sekejap lagi halu-halu tu semua calar, ayah. Betul. Ha, apa nama ni? Kita pun bila kita balik rumah, kan? Kita takkan nak tengok bini kita belengah. Selekeh macam orang gaji. Tak ada selera kan? Bukan macam hak sebelah tu duk pakai baju tu aja baju kelawak. Ya, tak baik cakap macam tu. Loman. Tapi kat dah. Ni soal keluarga. Hang makan. Makanlah. Tidakkah terasa beban yang aku pikul menyiksa jiwaku kekasih? Kenapa kau tak pernah merasakan? Dan jika kau kekasih yang menyayangi aku, harus kau mengerti hatiku. Itu hanya apa yang ku... Dari dulu lah. Okey. Bawa kereta elok-elok. InsyaAllah ya. Ayah. Kami balik dulu nah. Okey. Ayah. Baik-baik lah. Ayah jaga kesihatan sama tau. Jangan kau makan lah. Baik. Bye. Mari pula lah. Okey lah. Ya. Along nak balik dulu lah. Dah habis dah sentap. Sikit-sikit merajuk, sikit-sikit merajuk. Along bukan merajuk ayah. Tapi kalau iya pun ayah tak sukakan si Lokman tu, janganlah sampai macam tu sekali. Kita orang malu tahu ayah. Ayah tegur bukan apa. Ha? Untuk kebaikan anak-anak ayah. Bukan nak malu siapa-siapa. Doa. Ayah, Abang Lokman tu, dia tu buat-buat bodoh je tu ayah. Tapi sebenarnya, banyak yang disimpan dalam hati tau. Dia tu manusia biasa ayah. Sampai bila dia nak butakan mata, nak pekatkan telinga, ayah kena terima. Jodoh Along ni dengan Abang Lokman. Jodoh konon. Itulah. Tak mahu dengar cakap ayah. Kan? Kalau Kak Long dengar cakap ayah, tak jadilah macam ni. Ha? Cuba tengok Kak Ngah tu. Senang hidup mereka. Kata mewah.
Bukan kata buruknya tu. Eh, nak menyesal bila tak guna dah. Hilayah, tapi ayah, bagilah Lokman peluang ayah. Dia baik. Along yakin satu hari nanti Abang Lokman akan berjaya dan kami akan buktikan pada ayah. Yalah, nak buktikan pada ayah. Berapa lama? Setahun? Dua tahun? Lima tahun, sepuluh tahun? Okey, ayah nak tengok. Tak apalah, ayah. Along balik dulu lah. Okey, bawa kereta dulu. Baik, ayah. Hai. Dah lewat malam ni pun balik. Adik. Buat kopi Syawan. Adik. Dengar ayah kata apa tadi? Mula tu, tunjuk ke tegak ni. Adia? Nyanyok ke apa ni? Adik, pukul apa nak balik ni? Jangan balik lewat sangat tau. Tahu ya, tapi adik tak tahu balik ke apa. Tapi apa-apa nanti ada mesej. Okey? Assalamualaikum. Saya ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Main buat malam buta macam ni. Rusman ni. Ni Syawan ni. Angin tak ada, ribut tak ada. Tiba-tiba tanya pasal Rusman? Tak adalah, itu Abang Pasan dia ada komen kat IG awak. Hari ni ada lagi. Siapa ni? Dia tu ex saya dulu. Ex saya? Oh. Tak pernah cerita pun. Kata tak pernah cinta. Alah, bukannya bercinta sangat pun, bang. Setakat kirim-kirim surat yang letak bedak wangi itu, itu je. Entah tiba-tiba dia intu sangat dekat saya, bang. Saya ingatkan nak main-main je. Mamat ni lah yang masuk minang awak lima kali tu. Ish, sampai sekarang tak move on lagi. Kesiannya. Entahlah, bang. Tak tahulah. Asal? Jealous? Tak ada lah. Abang percaya kat awak lah.
tahu. Rino. Ah. Ha, padang muka. Masa aku minta anak hang, hang tak mau. Hang tolak. Ha, tata, lah ni kita sama-sama tengok TV lah rumah. Ha, nantu sekampung kan senang. Ni, kalau Adira pun masuk you, ada juga orang tengok hang. Rupa-rupanya, hang ni masih ada hati dengan sindoran ni. Ha? Ha. Aku fikir pasal hang. Ha, tengok, baru usik sikit, ha, nak makan pun jam dah. Yang aku heran ya, si Norani itu yang tergila-gilakan budak tu siapa? Nih, Rosman, itu pilihan dia. Dia yang pilih. Saya tak menolak tau. Norani buat keputusan. Eleh, mana nak tahu? Aku buat dia tak mau pasal ada budak gomen ke apa-apa yang syok kat dia. Ha. Yang aku pelik, aku tengok jantan tu dengan aku sama je. Tak ada beza. Aku lagi bagus. Ada warung apa semua. Rosman, ni, sudahlah. Yang lepas-lepaslah. Lupakanlah. Boleh tak? Lepas-lepas juga. Lepas, no. Sekarang aku lupa dah. Lepas aku kerja tau. Aku nak tutup kedai tau. Rosman, Rosman. Nantilah. Aku nak duduk rumah lagi sini. Nantilah. Nanti. Pak, oi, Pak Masri. Hang tu tak ada ke apa-apa keistimewaan kat sini tau. Sebab aku nak buka untuk hang pula. Eh, Rosman. Memang patutlah si Norani itu tak mau pilih hang. Huh. Perangai macam budak-budak. Eh, aku nak baliklah. Adira ada kat rumah tau. Hmm. Puahlah. Hang jaga Pak Masri. Satu hari, hang tahu langit itu tinggi rendah. Anda sedang diperhatikan. Ada hati nak jadi menantu aku. Mulut bawa tempoyak. Pasal betul. Eh. Apa ni malam-malam jadi cerita tu ni apa hal? Kuat burung kerana sayapnya. Kuat ketam kerana sepitnya. Kuat ikan kerana siripnya. Faham? Hmm? Maksudnya, semua makhluk ni ada kelebihan masing-masing. So, tak payah rasa down. Tak payah nak compare hidup kau dengan hidup orang lain. Macam korang ni. Senang apa? Cukup masa? Ha ni. Ada orang lagi makan. Ha. Makan. Makan. Wan.
Tadi aku suruh hang buat apa? Bagi makan ikan lah. Habis tu, yang hang nak kaunseling semua-semua ikan-ikan ni, kenapa? Apa salahnya, Puan? Semua ikan kat sini kan punca rezeki kita. Cuma bayangkan, kalau diorang semua depres, siapa yang rugi? Tengok macam Haji. Daripada dulu sampai sekarang, tak ada orang nak beli. Sedih hidup dia. Haji? Tu Haji. Yang tu Senah. Tu, Seman. Eh, ikan-ikan aku pun dah ada nama sekarang. Astaghfirullah. Ingat pesan Haji sendiri. Ingat pesan Haji. Sabar, sabar. Pesan apa tu? Kita, kalau berhadapan dengan benda-benda yang merepek ni, kita kena sentiasa tersenyum. Lokman, ya, nanti selepas kaunseling semua ikan-ikan ni, hang jangan lupa buat kerja yang dekat belakang tu. Ish. Hang ingat tu, jangan lupa. Ingat. Halo sayang. Bila ya jadi macam ni? Malam tadi kat lu. Tapi tu lah, tu pun nasib baik orang kampung nampak. Eh, duduk sampai. Tapi kan, tu pun nasib baik akaun tertutup, akaun tutup tau. Kalau akaun buka, na'udzubillah. Ha, betul lah abang cakap. Rumah ni memang ada sesuatu. Something. Hari tu dia main cuik-cuik bawa abang tau. Hari ni, tengok apa dah jadi kat ayah. Rasanya lah kan, ayah ni dah kena buatan orang. Kena bawa pergi berubat. Kena buatan orang kau? Are you sure? Kan percaya ke tak percaya? Tapi bang, kalau kena buatan orang, habis tu kita nak panggil siapa? Tu, abang. Abang, kan tu, pawang tu, miss tu kan dah tak ubat ke orang. Habis tu kita nak panggil siapa? Kau kan ni jangan sekap jarang. Ini semua benda-benda tayul. Sekejap, sekap jarang tu apa? Sepak kau pernah kena. Lain kali lah. Lepas tu? Yelah, tak payahlah nak sekat-sekat jarang. Chill. Kita duduk lepak-lepak, minum-minum dulu kopi mahal. Baru kita fikir apa kita boleh. Makan jadi-jadi bapak awak ni. Bapak. Sam, ni bukan masanya kau nak minum kopi mahal kau tu. Kau nak tunggu apa lagi? Nak tunggu ayah pergi cekik kau baru nak bawa dia pergi berubat ke? Lain kau ni. Habis tu, takkan nak minum teh murah kau tu? Hey, ni, kau dengar ni. Sekarang ni kita kena berfikir secara rasional. Faham tak? Ni semua blok-blok ni jangan percayalah. Ni, kawan aku ni dia belajar dekat overseas. Bukan biasa-biasa tau. Dekat Pekan tu dah ada klinik. Kita panggil lah dia. Dah kalau abang ada kawan yang overseas sangat tu. Tak payah menyembuh lah. Panggil lah dia cepat, abang. Tu, kesian kat ayuh tu. Abang, cepatlah panggil. Panggil lah. Aku nak pergi panggil lah ni. Panggil ke call. Keloi. Keloi pun tak apa. Pampak sangat lagi menyembuh semua. Okey, buka. Kau tu orang kaya. Assalamualaikum. Cepat betul dia punya efek. Show is over. Sebenarnya, Pak Masin tak ada apa-apa. Dia kena berehat banyak. So, hangpa semua tak payahlah risau, nah.
Sekejap, Dr. Versis. Maksudnya, ayah saya ni dia tak kena buatan orang lah. Kalau ada pun, apa boleh saya buat? Thank you very much, brother. Okey, lepas ni kita kena terima on me. Jun. Mantap. Lokman. Aku rasalah sementara waktu ni elok kau duduk kat rumah ayah ni. Yelah, bukan apa. Dapatlah kau tengok-tengokkan ayah, tengokkan adik tu. Aku bukannya tak nak. Kat bandar tu banyak pula kerja. Zam, aku ni bukannya tak nak duduk sini. Tapi kalau... kalaulah aku betul duduk sini, payahlah kerja aku macam mana. Ha? Teruklah gaji aku kena potong nanti. Kau pun tahu gaji aku berapa je. Kalau dah kena potong, apa yang tinggal? Alamak, kau ambil je lah cuti. Ha, kalau susah sangat, aku cover hari cuti kau tu, aku bayar. RM300 sehari. Tak payahlah, Zam. Tak apa, biar kami jaga ayah. Lagipun tanggungjawab kami jaga ayah. Along okey ke tu? Nak tolong jagakan ayah? Kami ni bukannya apa kat Long. Kami ni ada urusan penting, bukannya urusan yang ratus-ratus. Urusan kami ni urusan yang ratus-ratus ribu. Alah, banyaklah urusan penting kat Ngah tu. Macamlah ayah tu tak penting ke kat kan? Tak apalah Ngah. Kalau Angah nak balik, Angah balik je. Lagipun Along masih banyak cuti tak pakai ni. Kami ni bukan apa, bukan tak sayangkan ayah. Sayang. Tapi sekurang-kurangnya adalah orang lelaki kat dalam rumah ni yang boleh bagi bantuan sekiranya berlaku apa-apa. Kan? Salam. Nak balik kan? Siapa pula kita nak balik? Tengok mak ayah pun tak lagi. Abang nanti. Kita pula yang dia pergi salam gatal lalu buat apa? Dah dia usah tangan. Saya salamlah. Susah tau kali. Jadi orang kaya bukan belagak macam orang kaya. Betul lah dia ni. Teh murah pun tak dapat minum. Abang, kopi, biskut, jemput. Terima kasih, sayang. Boleh? Boleh. Abang, kalau Zam tu ada harta, tapi abang ada keberanian. Apa ni tiba-tiba je? Abang tak cakap apa pun. Eleh, saya kenal abang lah. Abang rasa malu kan bila si Zam tu main perintah-perintah macam tu. Lepas tu abang terpaksa dengar. Tak ada. Mana ada? Alah, setakat kena suruh-suruh tu dah biasalah. Macam samalah macam kalau awak lupa beli barang dapur, beli apa? Semboyak lah, garam, gula. Siapa yang beli? Ni. Muka ni juga kan? Tahulah. Jadi bang, sekaranglah masanya kita kena ambil hati ayah. Mana tahu lambat laun ayah akan pandang abang juga. Walaupun kita ni tak ada harta bang, tapi kita ada hati budi. So kita pegang yang tu. Sekarang ni semuanya bergantung pada abang untuk ambil hati ayah. Okey. Makan lagi, bang. Mau dah kurus dah. Makan lebih sikit. Jadi masa abang gemuk. Cicah, ya? Cicah. Kita ada air sendirilah, bang.
kan? Aku dah kata rumah ni ada benda. Kalau nak muncul, muncul belakang-belakang. Tolonglah jangan muncul depan-depan. Ayah. Ayah. Kenapa ayah tiba-tiba muncul kat sini? Ayah lapar ke? Biskut. TV sama-sama. Ah!
Kita kena tinggal kat rumah ni sekarang juga. Jom, 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 jom. Bang, bang, tunggu lah, bang. Cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat, cepat.
Ikutlah sekali lagi ni. Ikut. Kucing kuningku kencing di kuku kakiku. Kucing kuningku kencing di kuku kakiku. Kenalah tu. Alah, okey. Mulut hang tak herot. Tak. Jap. Apa sebenarnya yang dah jadi dengan kita orang ni? Aku pun tak tahu. Aku pun baru belajar jampi ni dari apa? Dari Pak Awang Tomeh tu. Sekarang macam ni, hampa pergi cari orang yang pandai sekali, pandai berubat, suruh putus, suruh musnahkan apa yang berlaku yang tak elok dalam ni hampa rumah hampa ni. Pergi cari dia ni. Abang tak boleh tolong ke? Hampa tahu tak? Hantu yang kacau hampa tu terror tau. Liga super. Aku tak mampu. Aku liga bawahan je. Tapi kalau aku tak tolong, siapa lagi nak tolong kan? Tak apa, insya-Allah aku akan cuba. Tolong hamba semua. Ni, pi bawa kentut ni masuk dalam. Tah berapa banyak dia kacau rumah orang tak tahu malam ni. Esok penuh satu kampung. Duduk sedar pasal dia. Tolong rahsiakan. Malu kita orang kalau orang kampung tahu. Taulah. Takkan aku nak cerita korang semua. Hei, mak. Hei. Adik, buat jom. Aku balik dululah. Abang Rosman. Terima kasih banyak-banyak tau sebab tolong kita orang. Nuraini, abang masih membujang. Membujang sebab abang rasa dalam hati abang ni tertulis banyak nama Nuraini. Tapi apakan daya, kita tak ada jodoh. Tapi abang berjanji Nuraini dan keluarga Nuraini akan selamat. Itu sudah cukup. Aku malas ni. Nuraini. Alhamdulillah dah dia. Nuraini, cuba tengok bintang dan bulan. Bintang selalu menemani bulan. Walaupun bercahaya, walaupun beribu-ribu batu jauh dia. Kalaupun langit kelabu, mereka tetap menemani. Nuraini, Nuraini ingat tak dulu? Masa mula-mula abang hantar surat. Masa tu mereka duduk seboklah dengan World Cup kat Korea tu. Tahu tak lagu apa dalam tu? Abang ingat baik kata-kata lagu tu. Kalau Nuraini tak ingat, abang boleh nyanyikan. Kau boleh tutup pintu rumah kau, tapi kau tak boleh tutup hati aku. Kan ku simpan suratmu yang itu, bak pusaka yang sangat bermutu. Walaupun kita tak pernah bersua, sayang cukup sudah tandamu setia.
Oh. Sayang. Abang keluar jap tengok adik eh. Okey, bang. Ya. Adik. Okey ke? Okeylah, dahaga. Abang nak air ke? Tak payah. Tak payah eh. Lagi sikit air. Ingat juga Alung. Masak sup ayam untuk ayah. Sama masakkan macam arwah. Kan ayah kata tadi nak makan sup. Alung masaklah. Alung. Ya, ya. Ayah nak cakap sikit boleh? Apa dia, ya? Ayah sebenarnya rindu ke Alung. Bila ayah bercerai dengan arwah mak. Mak bawa Alung pergi ke Sabah. Ayah selalu ingat Alung tahu. Tapi jodoh ayah dengan mak tak panjang. Ayah sayang Alung. Sayang Luqman. Alung selalu ambil berat pasal ayah. Luqman bersama. Masakan Alung bersama macam masakan arwah. Ayah nak minta maaf. Ayah selalu kata macam-macam ke Alung, ke Luqman. Rupa-rupanya yang ambil berat pasal ayah. Alung. Yang lain tak ambil tahu. Ayah dah tua. Maafkan ayah, ya. Tak, ya. Alung tak pernah percaya. Alung pun sayang sangat dengan ayah. Ayah rehat, ya. Ayah nak makan lagi, ya. Sayang. Oh, sayang. Sayang. Oh, sayang. Oh, makai apa cerita sayang. Ni? Sayang. Aduh. Tok. Sayang. Sayang. Apa kamu bibir pagi-pagi ni, ya? Ayah nampak orang ini tak? Mana aku tahu aku belum keluar bilik lagi. Ha? Pergi joginglah tu. Eh, tak. Aduh, selalunya kalau dia keluar rumah, dia bawa dia punya handphone. Ni handphone dia ada kat tepi katil tu. Ha. Mana lah ayah tahu, pergilah cari dia. Tak apalah. Mangkuk ayah punya menantu. Bukan dia nak tolong kita. Boleh ni hilang. Oi. Hang tak ada jaga bilik ke? Hei. Bilik seorang. Eh, mana aku tahu bangun-bangun pagi dah tak ada. Cari satu rumah pun tak jumpa. Kita orang nak cari mana tempat paman tak jumpa. Dah tak apa-apa, tak apa, kita gerak dulu. Aku nak pergi juga. Tunggu aku. Bang, cepat. Aku dah haid ni, cepatlah makan. Tak ada tertekik aku makan ni. Apa dia kaluk ingat ni? Aduh, tak nak makan pun kaluk. Tak habis pergi makan. Makan apa lama sangat? Tak. Cepat. Kalau dah habis, makan tak dah habis. Nak duit. Win.
cepat. Abang, cepatlah, abang. Lambatlah, abang. Sabarlah, ya Allah. Saya nak ikut. Hai, ya Allah. Noraini! 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 Abang, pasal apa jeli bunyi Noraini? Noraini! Noraini! Bunyi orang. Bunyi orang? Oh, bunyi orang? Bunyi orang. Sila, sila. Sila. Sila, sila tadi. Assalamualaikum. Tumpang lalu je. Orang ni pun tak telefon juga. Tak ada tahu macam abang. Abang, jom. Sayang. Abang! Kenapa saya ada dekat sini, Abang? Andi! Abang pun tak tahu. Abang, balik-balik kan? Boleh bangun tak? Bangun pelan-pelan. Bangun pelan-pelan. Adik tolong belah sana. Adik tolong belah sana. Cepat. Selama ni, saya menghilang sebab saya pergi menyiasat. Siasat apa pula abang ni? Siasat apa yang berlaku dalam keluarga kita. Apa yang jadi? Abang ni cakap lambatlah adik pasal. Akhirnya saya dah dapat jawapan. Kak Long, ang harap Kak Long boleh sabarlah. Lepas ni kita bincang kita-kita saja. Tak payahlah nak babit kayuh. Sagi jadi Hindustan pula kat sini. Lain macam je korang ni. Apa yang dah jadi sebenarnya? Cakap je lah. Jam. Jam yang kau hadiahkan pada ayah. Maksud jam? Jam vintage tu? Eh, macam banyak jam pula kau bagi kat ayah. Jam tu lah. Faham? Jam tu bukan biasa-biasa. Jam tu ada kadam. Hey, kau ni jam. Cakap tu baik sikit. Jangan tuduh-tuduh je kalau tak ada bukti. Tapi kan? Tapi kenapa lah orang cakap jam tu clean? Memanglah. Kenapa anda bagi tahu? Buat apa cuci dulu, kelihatkan. Hei, adik tahu mana kata clean? Ni, Abang Zam Hang ni sebelum dia nak habak satu benda tu, dia research dulu. Kat mana empunyanya, dapat mana, tempat aslinya. Tengok, sejak jam tu dalam rumah ni, apa yang jadi kat family kita? Adik kena lempang dengan jembalang. Ni, Kak Long. Bangun-bangun, duduk kat kubur. Ayah kita tu, ha? Jadi tak tahu arah dah. Jadi apa? Tak tentu arah. Tak tentu arah. Ha? Jadi tak tentu arah? Kalau kau orang tak percaya, tu, masing-masing ada handphone kan? Tapi tak tahulah handphone kau tu canggih ke tak. Cuba tengok kat dalam grup WhatsApp tu. Kan aku dah bagi link. Cuba tengok. Tengoklah. Jangan tahu tengok drama Korea aje. Tengok drama Korea pun salah. Saya, awak tak percaya kan semua ni kan? Tak kan? Apa semua ni bang? Apa semua ni bang? Kan dah banyak kali saya cakap dengan abang kan? Jangan beli barang-barang terpakai. Kita tak tahu tahu sejarah barang-barang tu bang. Tapi abang degil. Baju ni, seluar ni, tengok belt ni pun. Ni semua bandel ni. Bang, sampai hadiah ayah pun abang beli yang second hand.
Tengok bang sekarang apa dah jadi ni bang. Apa dah jadi ni bang? Abang minta maaf kan sayang. Manalah abang tahu. Masa orang tu tolak jam tu kat abang, dia cakap jam tu jam vintage. Abang tengok pun macam lawa aje. Abang belilah. Itu pun sebab agak dia murah. Abang mana mampu beli yang mahal-mahal. Jam vintage. Ha. Jam vintage konon. Kalau abang tak mampu nak beli, jangan beli bang. Abang malu sangat kan? Malu sangat dengan si Zam, dengan si Najwa tu. Kita tak senang bang. Hello. Jangan cakap macam tu. Abang tak minta pun jadi macam ni. Eh, dia nak gaduh biarlah kau ni. Ni ibu pun tu. Saya kecewa sangat, bang. Saya kecewa sangat. Long. Long. Abang Zam ni. Kau ni. Tak apalah, Man. Biasalah rumah tangga naik turun. Apa lah yang murah? Rasalah kan, apa yang patut aku buat sekarang ni? Aku rasalah, satu-satunya cara kalau kita nak hapuskan gangguan tu, macam tu, pergi buang jauh-jauh. Terima kasih Azam sebab kau dah selamatkan semua orang. Alah kau ni, aku kan sebahagian daripada ahli keluarga ni. Lagipun kalau ayah tahu benda ni, kau tahulah orang tua macam mana kan? Tapi, aku akan pastikan perkara ni dirahsiakan daripada ayah. Okey, aku pergi buang. Kau dah menyusahkan hidup aku. Kami tahu. Ha. Sabar ya. Sabar apa sabar? Saya boleh. Ha. Tengok apa dah jadi. Hey, hang nak tahu? Lokman, aku kan tak pernah pun restu. Hang kawin dengan aku tahu. Tapi sebab aku sayang kan Nurani, aku cuba. Aku cuba tahu. Ha, tengok apa dah jadi. Ha? Hang bawa malah petaka pada keluarga kami tahu. Ha? Ayah. Ayah. Ha, bang. Kan drama dah mula dah tu. Ayah, cukup ayah, cukup. Cepi, Nurani, cepi. Jangan darahkan dengan ayah. Cepi. Ayah, sudahlah ayah. Ayah, sudahlah ayah, jangan pukul dia. Aku dah pergi amaran ke kau. Tapi kau tak dengar cakap aku. Sudah. Hey, aku sudah kasih amaran sama kau. Kau tak dengar cakap ayah, ha? Dia suami alung ayah. Baik buruk dia, dia tetap suami alung. Dia kan suami Alung. Baik buruk dia, dia tetap pilihan Alung, ayah. Sama lah. Banyak satu macam ni, tak mampus. Nurani, kau pun bersekongkol sama Lokman, ha? Setongkol, ayah. Eh, Lokman.
Kau angkat kau punya baju, ha? Semua barang-barang kau keluar ini rumah, tahu? Jangan datang lagi, ha? Biar nere. Apa ya? Ha? Kalau Abang Lukman pergi, Alona ikut dia pergi, ayah. Kau mau ikut dia? Iya, ayah. Hei, kau fikir baik-baik, ha? Kau pilih Lukman atau ayah, ha? Ha? Tapi kau ingat, kau keluar ini rumah, kaki jangan balik sini, tahu? Ha? Sayang, dengarlah cakap ayah awak. Jangan melawan. Abang bersyukur sana. Perempuan sebaik sayang sudi jadi isteri abang selama ini. Banyak kali kita dah dirundung malapetaka, tapi sayang sikit pun tak pernah pandang kekurangan abang. Janji abang, ya. Susah senang. Sehidup semati kita bersama kan abang? Cukup. Abang dah tak sanggup lagi kita dibanding-bandingkan semata-mata sebab sayang bersuami kan abang. Sauber. Baru mak abang pernah pesan. Jangan sekali-kali membelakangkan mak bapak kita. Ayah, saya pulangkan balik amanah ini pada ayah. Saya minta maaf tak dapat nak jadi menantu macam apa yang ayah impikan selama ini. Lagi sekali ayah, saya nak cakap, saya minta maaf. Selamat tinggal, sayang. Abang! Eh! Salo! Nahi! 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 Ayah! Ni jam. Ni. Okey. Wah. Masih dik. Abang jual jam lah. Abang aku nampak handsome. Ha? Assalamualaikum. Jual jam dengan aku? Jual jam? Memang aku berjual. Jual jam hang dah. Kenapa? Hei! Hei! Sakitlah. Oh, baru hantar sakit. Ha? Hantar boleh react kan? Sabar boleh tak? Okey. Boleh sendal sembah mencak lelok. Okey, okey. Kenapa nak macam ni? Aduh! Ish. Mana sama jam ni? Ha? Tak sama langsung dengan hang yang beli. Hang. Tengok. Cuba hang zoom betul-betul. Ya. Maknanya jam ni tak bergantung lah. Jam China. China? Eh. Masa abang tolak dulu, abang kata jam antik. Alah,
Ni, Mas Piwak, cuba hang fikir betul-betul. Takkanlah orang daripada China tu nak hantar main hantu-hantu main ke Malaysia ni? Dia tak ini juga. Apa lagi ni? Bukan aku nak kata. Cepat sangat nak percaya benda-benda macam ni. Ha? Lepas tu, bila trigger, pakat duduk bergaduh. Aku rasa ada benda tak kena ni. Ada orang nak pedajai hang ni. Satu pula. Tak apa, macam ni. Aku tolong hang. Abang pandai ke nak halau hantu jembalang semua tu? Aku takat nak lawan hantu-hantu tu. Taklah pandai sangat pun. Tapi bolehlah juga nak lawan setan-setan ni. Jom. Gimana? Dapatkan hidup orang balik. Huh? Jom. Sekejap. Ini upah las kau. Kerja kau dah habis. Tak payah nak teruskan lagi. Luqman pun dah kena halau daripada Umar ni. Ingat, itu saja perjanjian kita. Abang! Apa yang abang buat ni? Bukan awak dah tidur ke tadi? Taklah ni, saya tanya abang. Abang buat apa ni? Okey. Abang boleh explain. Dengar dulu apa abang nak cakap. Explain? Abang nak explain apa lagi? Hah? Saya nampaklah dengan mata saya ni. Ya, sabar. Dengar dulu apa abang nak cakap. Sabar? Abang nak suruh saya sabar? Saya nampaklah. Selama ni saya ingatkan semua yang jadi ni sebab Abang Luqman. Apa punya salah? Semua yang jadi ni sebab suami saya sendiri. Abang! Abang buat macam dengan setan! Najwa, sabar. Dengar dulu apa abang nak bagi tahu. Saya betul-betul kecewa dengan abang. Najwa, apa yang abang buat ni semua untuk kita. Untuk kita? Abang cakap untuk kita. Dengan perjanjian setan tu, abang cakap untuk kita. Hei, abang. Otak abang tu, abang letak kat mana? Ha? Kat mana? Najwa, sekarang ni abang memang betul-betul terdesak. Kalau ayah bagi resort tu pada Luqman, mati kita tahu. Jahanam. Apa yang abang cakap ni? Ha? Apa maksud abang ni? Ni, yang awak bermewah-mewah, segala kemewahan yang kita ada, itu semua akan ditarik balik kalau abang tak ada income besar macam dulu. Faham tak? Saya tak faham. Saya tak faham. Abang kena buang kerja. Abang cuba nak beritahu dekat awak, tapi kalau abang bagi tahu, nanti awak berubah hati. Sekarang ni, apa yang abang buat, abang tak nak awak hidup susah. Semuanya untuk kita. Dan abang cuba nak dapatkan resort ayah tu supaya kita boleh handle. Abang tak nak kita hidup susah. Hidup susah? Tapi bukan dengan perjanjian setan tu, abang. Setan tu! Ya, bukan lama. Seminggu je. Sekarang ni, cuba awak tengok. Luqman pun dah tak ada dah. Luqman dah keluar. Abang pun dah bagi. Abang dah bagi dia makan dah. Perjanjian tu dah habis. Dah habis. Oh, maknanya selama ni abang percayalah janji setan tu lah. Ha? Awak dengar tak apa yang abang bagi tahu? Perjanjian tu dah habis. Luqman dah tak ada. Setan tu pun dah tak ada. Awak jangan risau. Sudahlah abang, dengan perjanjian setan abang tu. Pergi, cepat saja.
Senang-senang kau, Mi. Senang-senang kau. Pergi! Pergi! Kau mau kita tamatkan perjanjian lama? Perjanjian apa, setan? Perjanjian apa? Pergilah! Jangan ganggu aku! Kau mau darah kau? Kita tamatkan cara ini. Abang kamu datang balik, bang. Abang jangan tinggalkan saya lagi, bang. Abang pun tak sanggup nak berpisah dengan awak lama-lama saya. Rindu betul hati ni. Abang. Kita. Abang lompat, bang. Kalung, tolonglah. Abang bantu. Oi. Syaitan yang direjam. Bukankah dah berangus kah? Aku bawa lawan untuk bertanding dengan kau malam ni. Ha, baru kau tahu langit ni tinggi ke rendah? Langit memang tinggi. Tunggu jangan tunggu. Jangan tunggu lagi. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kenapa anak anayakan anak-anak yang tak bersalah ni? Aku menurut perintah. Perintah siapa? Tuan aku. Tuan! Tolong tuan. Siapa? Mana tuan kau? Tuan, tolong. Sakit. Panas. Ayah, tolong bangunkan ayah. Jom. Bawa ayah masuk bilik. Okey. Pelan-pelan. Boleh tak? Abang tidur sini je lah malam ni. Boleh tolong tengok-tengokkan ayah. Ya? Boleh. Oh my God! Konten kita tu dah nak resign hujung bulan ni. Oh, iya ke? Ha, baik Angah kerja dengan kita orang kan daripada Angah nak kerja dengan orang lain, baik kerja dengan kita. Okey juga tu. Tapi sebelum Angah start kerja, Angah ingat Angah nak uruskan dulu harta arwah Abang Zam. Lepas tu bila dah selesai semua baru Angah join. Boleh tak Kak Long? Cantik. Baguslah tu. Ni, Kak Ngah kerja dengan Kak Long. Lepas tu pindah madu dengan kami. Ha, taklah sunyi sangat. Lagipun adik tu nak masuk uni kan? Betul. Sabarlah Angah. Lagipun Angah dah move on kan? Anggap je apa yang berlaku ni pengajaran untuk kita semua. Kan bang, ya? Tuhan masih beri kita peluang untuk berubah selagi kita masih hidup. Ya. Sayang. Sedapnya bau. Adik dah lapar dah. Lapar sangat dah ni. Abang macam. Nak
Terima kasih ya. Abang Lukman ke mana? Ah, okey. Hai, sihat tak, Ben? Hai. Abang! Abang! Sayang! Jom. Bawa apa tu? Patin masak tempoyak, bang. Favorit abang lah. Jom. Wow! Jom makan, bang. Okey, okey. Tapi tunggu sekejap, eh. Seminit. Okey. Ada apa lagi? Ada. Abang! Eh! Abang! Abang! Sayang! Bang! Eh! Bang! Sakitnya, bang! Darah tua! Abang! Cepatlah sikit! Darah keluar dah, baby ni! Darah keluar? Ya, bang. Sakit-sakit. Sekarang ke? Sekaranglah. Bawa takkan esok pula. Cepatlah. Bawa sekarang. Okay, okay, okay. Keluarkan sekarang. Ayah, ayah, tak boleh kasi, tak boleh kasi. Sabar, sabar. Tunggu apa lagi, cepatlah. Ha? Kunci kat dalam kau biar betul. Tak inilah. Ini, bang. Eh, berhenti, 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 berhenti. Berhenti, berhenti, berhenti. Tak sempat dah, tak sempat dah. Abang kaki mana ni, bang? Okey. Sini kaki angkat. Yeah. Arigato. Arigato. 俺は俺の足で歩く。Okay.